Bahan-bahan yang digunakan, ini pengait, nih, gesper, ring D, benang nilon unit suga, nirit. Sekarang kita akan membuat bagian yang samping ini. Pecahannya sebanyak 84, kemudian kita bikin SC bolak-balik. SC bolak-baliknya udah jadi. Nih. Sekarang kita buat bagian yang atas tempat kedudukan ridge-nya ini. Ini untuk bagian atasnya udah jadi 2 pasang. Semua bagian-bagian tas yang berbentuk lembaran tadi diberi kain keras dan dikasih puring. Puringnya bisa dijahit tangan atau dijahit mesin. Kalau saya dijahit tangan saja. Sekarang kita akan membuat segitiga tempat ring D-nya untuk tempat cantolan. Pin CH2, 1, 2, kemudian kembali ke lubang yang pertama ini. Dalam satu lubang ini diisi 2, 1, 2. Di sini bikin CH lagi, kemudian balikkan. Ini dalam lubang ini masing-masing kita isi dengan 2 SC. 1 2, kemudian pindah ke lubang berikutnya. Ini diisi 2 juga. 1 2, mungkin CH1. Kemudian kita balikkan. Nah, di tiap lubang-lubang ini, lubang yang pertama ini kita isi 2 SC, sama dengan di lubang terakhir kita isi juga dengan 2 SC. Hal tersebut sampai ke 7 tingkat. Ya,